Pondok Pesantren Modern Imim Putra Moncong Loe menyerahkan donasi untuk warga Palestina melalui Basnas Sulsel. Kegiatan ini berlangsung di Pesantren Imim Putra Moncong Loe 5 Februari 2024. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum Yasdik Imim Haji Nur Fajri Fadeli Luran, Ketua Umum DPP Imim Dr. Kiai Haji Muhammad Ishak Samad, Wakil Ketua Basnas Sulsel Haji Irfan Sanusi Waco, dan sejumlah guru serta ratusan santri. Ketua Umum DPP IMIM, Kiai Haji Muhammad Ishak Samad, mengapresiasi inisiatif dan donasi yang diberikan oleh keluarga besar Pesantren IMIM Putra Moncong Loe untuk membantu saudara sesama Muslim di Palestina. Menurutnya, hal ini menunjukkan rasa solidaritas atas penderitaan korban perang di Gaza, mengingat dalam ajaran Islam disebutkan umat Islam bersaudara. Selain itu, hal ini juga menunjukkan niat yang tulus dari warga Pesantren Imim Putra untuk membantu warga Palestina. Ketua Umum Yasdik Imim Haji Nur Fajri juga memberi apresiasi atas kehadiran Ketua Umum DPP Imim dan Wakil Ketua Basnas Sulsel, sehingga acara penyerahan donasi keluarga besar Pesantren Imim dapat berlangsung dengan baik. Wakil Ketua Basnas Sulsel Haji Irfan Sanusi Baco dalam penyampaian sosialisasi ZIS diharapkan santri memotivasi mereka untuk peduli kepada sesama. Hal ini sangat penting dalam membentuk karakter santri kelak ketika terjun di masyarakat. Dikatakan donasi untuk Palestina sangat besar respon umat di Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, lebih dari 6 miliar donasi yang terkumpul se-Sulsel dan sudah diteruskan ke Basnas RI untuk diteruskan ke Palestina.